Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Bilisia for you. Revel Love, gua ada kabar gembira. RV baru mengupload MV teaser untuk kami terbaru mereka, yaitu Feel My Rhythm. Wah, setelah Queendom, akhirnya mereka akan comeback lagi dengan lagu terbaru mereka. Di depan sudah teasernya. Dan gue selalu penasaran dengan comeback mereka, karena mereka setiap comeback pasti memiliki konsep yang unik dan juga ada sedikit-sedikit teori guys di MV-nya. So kira-kira kali ini konsep apa yang mereka bawa dan juga apakah teorinya, semoga kita bisa lihat sedikit di teaser ini guys. So untuk kalian semua para Revel Love yang ingin lihat seluruh riset gue terhadap RV, kalian bisa sini atau klik link bawah, karena disitu gue taruh playlist dulu riset gue terhadap RV itu guys. Nah bukan sopan mengunggah, gue aja nanti gue coba untuk bisa sambungin, oke? Di samping sudah ada MV-nya, guys, kita harus fokus karena ini cuma singkat, cuma 35 detik, jadi kita harus fokus, guys, ya. So, gue dengan sahabat, langsung aja, in 3, 2, 1, RV, silahkan buat gue terpukau. Oh my God, let's go. Oke, guys. Apa ini konsepnya? Oh my God, kenapa ada sayap? Gila, gue kaget kenapa ada monster kayak gitu. Gue kaget guys, sorry. Oh my God, iya ini cakep. Cakep banget. Lagunya lagu Irene. Gokil. Selgi kayak ini loh guys, yang kayak main di Maleficent ya guys, yang jadi kayak ratu itu loh. Cakep-cakep semua. Apa ini? Lagunya, apakah ini aransemen dari lagunya? Lagunya tuh kayak sangat-sangat nuansa yang mewah. Nuansa-nuansa yang kayak violin. Dan ini tuh kayak ini guys, kayak konsep balerina. Ah, balerina, betul. Gue baru kepikiran. Kayak opera-opera gitu gak sih? Di sini semua visual mereka. Oh iya, dan di sini guys, lihat guys. Yeri di dalam telur dan ini kayak burung-burung kayak menjaga anaknya ini sih Yeri. Wah ini kayak ada konsep, ada teori ini. Guys, si Irene guys. Seperti wine, semakin didiamkan lama, semakin menua, semakin manis, semakin... Malah semakin jadi semakin lebih bagus itu loh, semakin tuh kayak wine. Wow. Irene pun semakin tambah umur kayak semakin mantap visualnya. Wah, anggun-anggun banget. Nuansanya kayak mewah banget ya. Wah, penasaran sih gua. Itu dia guys, sebuah teaser yang bikin kita tambah semakin penasaran. Teaser yang bikin kita kayak bikin bertanya-tanya gitu loh. Ini konsep apa lagi? Ini apa lagi yang bakal mereka bawa di comeback kali ini? So, gua sih gak sabar. Gua sih pengen melihat full MV dan juga full lagunya seperti apa. Dan yang pasti bakal unik karena lagu-lagunya mereka tuh kayak lagu-lagu yang penuh eksperimental. Nah itu dia. So untuk kalian semua para Revel Love, silahkan subscribe karena gue akan bisa tentang art lainnya, juga bahas tentang mereka. Nanti gue coba untuk bisa semua, oke? So thank you, see you next time, art yang berikutnya guys. Bye-bye.